Okay guys, assalamualaikum. So terima kasih kerana masih lagi setia dengan channel saya, masih lagi menonton video-video saya. So untuk episod sebelum ni, dua episod sebelum ni, kita banyak fokus pada gelanggang, dengan buat skill video cara songket lah. Kita main badminton dengan Wabi Syed Saddiq. So hari ni kita nak chill balik. Kita lepak dengan someone. Dengan siapa? Sekarang saya baru sampai dekat office dia. Tengok sana, tunjuk sikit. Ha. So guys, jangan kancong ah. Oh lama. Jangan kancong. Tengok sikit. Habis? Ini yang mahal ni. All England. All England. Okay guys, so saya dengan siapa lagi kalau bukan kita punya legenda badminton negara kita, Tan Boon Hyeong. Hello. Siapa tak kenal? Siapa tak kenal you, Wong? Saya rasa you masa main pun tak popular macam sekarang lah. Yalah, sebab sekarang social media mah. Social media? Dulu tak ada social media. Ha. Sekarang tak payah menang banyak sangat lah pun boleh famous juga. Tapi serius lah, saya macam tak sangka tau boleh duduk dengan you. Pernah sebelum ni pernah ada satu studio lah, ada program kita dekat Astro. Pun saya rasa macam, wah, sama Tan Boon Hyeong lah. Saya rasa macam diri tu kecil tau. Tak ada, jangan fikir macam tu. Sebab kalau kita ada ada dream lah, satu hari mesti capai, man. Boleh ada chance capai, man. So itulah saya punya dream, salah satu tu dah tercapai tu, dapat hari ni dapat duduk bersebelahan dengan saya punya idola waktu kecil dulu. So dulu ah, Tan Boon Hyeong ni, saya rasa lah semua pemain sekarang yang ada sekarang ni, waktu dia membesar semua tengok you punya game lah, Om. Daripada setiap tournament, macam saya sendirilah dekat, kalau dekat kampung dulu, sebelum pergi training kan, kalau tengok you main, selalu semi final, final kan ada keluar TV kan, kita akan duduk. And pergi training tu sudah mau berangan lah, mau jadi hari ni mau jadi macam Tan Boon Hyeong, defend macam tu kan. Jangan defend, attack lah. Saya mau tanya you sikit lah. Boleh. Benda-benda yang sebenarnya saya daripada kecil saya mau tanya dekat you. So hari ni saya ada chance mau tanya. Boleh. Okay, yang first kali, Ong, macam mana you boleh start main badminton ni tu dari mana? Sebab bapak punya kawan kan, dia coach dekat kampung saya. So masa tu saya punya family pun tak kaya lah, kan. So saya selalu pergi coaching, masa kawan dia coaching tu saya pergi kutip bola buruk kan. Balik rumah main kan. Then ada satu hari dia tanya, dia cakap, dia suruh saya datang sini. Dia tanya saya, you suka main badminton lah? Saya cakap, sangat suka lah. Lepas tu dia cakap, okey lah, besok you suruh you punya bapak datang jumpa saya lah. Then masa tu raket semua ada? Masa tu tak ada raket lagi. Bapak saya memang ada main badminton. So saya pakai dia main raket lah. Tapi dia tak pernah suruh you pergi training ke apa waktu tu? Masa tu belum lagi. Belum lagi. I cuma main kat rumah saja. Masa tu umur berapa? Umur 8. Umur 8? Umur 8 kira lambat juga orang sebenarnya kan? I rasa kalau sekarang ni umur 5 dah boleh start pegang-pegang raket lah. Tapi waktu tu you memang sudah tahu you tu memang left-handed ke apa? Masa tu saya sudah start pegang raket tangan kiri ya. Kau pakai tangan kiri lah. Ya. Yeah. Okey, lepas tu Hong, you masa tu dekat Alostar lah kan? Dekat Alostar. Alostar. Lepas tu umur berapa tu yang you, saya nak tahu macam mana bila you terpilih waktu masuk BAM tu? Actually masa tu ranking saya tak masuk sebab sebab kan itu Bukit Keram punya court, you tahu kan, dia punya lampu lain macam sikit kan, bila kita pergi main tak biasa kan. So masa yang tu, court lama tu. Masa tu masih kecil kan, so kita macam bagi ni lampu disturb, lepas tu kita fikir banyak lah. Then masa selection tu, bila main game tu, tak boleh fokus. So you then tak saya pergi? Saya pergi tapi saya ranking last? Last 3 lah, tak masuk lah. Lepas tu sedih lah masa tu. Then sebab masa tu saya dah pindah ke Selangor, tinggal kat Selangor. Selangor punya state lah? Selangor punya state. Masa tu ai bapak punya gaji pun 1,800 je. So dia every month bagi saya 600. So dia tinggal 1,200 saja. Dia nak dia nak cover. Masa tu you dekat Selangor tu you duduk kat mana? Saya duduk kat Ceras Marui. Duduk dengan siapa waktu tu? Ai duduk dengan satu kawan lah. Lepas tu dia dah masuk Bukit Jalil. Then
saya seorang duduk sana. Siapa orang yang masuk bekerja jemput? Cik Ji Siong. Oh, Cik Ji Siong. Cik Ji Siong. Waktu tu umur berapa? Umur 16 lah. Saya 15 datang Selangor. 16 then saya masuk bekerja lagi. Waktu tu every month bapak you bagi 600? 600 untuk makan saja. And then sahaja. Itu bilik punya renter kan. Bapak saya punya bos dia support lah. Dia support lah. Itu satu bulan 200 lah. Memang susah masa tu tak kena pilih sebab ranking kalah kan. Tak masuk kerja dia. So waktu tu lepas dia dah masuk Bukit Jaya, dia duduk seorang tu. Dia saya duduk seorang lah. Masa tu training dekat state Selangor sana. State lah. Then masa tu nak give up tu dah. Then bapak tanyalah, "You nak main lagi ke?" Dia kata nak main lagi, nak try lagi lah. Lepas tu masa tu Cik Ji Siong partner Hun Tian Hao kan. Hun Tian Hao ya. So dia orang pergi main Asian Junior, Asian Junior. Lepas tu waktu dia orang main Asian Junior tu, you tak masuk dalam lagi. Tak masuk lagi. Masa tu dia orang kalah. Satu coach kan, itu coach Pang Chee Chang. Jadi dia nampak saya lah. Then dia ada cari saya bincang, kata mau partner Hun Tian Hao untuk main World Junior. So dia tanya saya, "You mau tak? You ada niat tak nak menjadi World Junior Champion?" So saya cakap ada lah. So dia tiap hari datang bawa saya pergi training macam tu. Jaga oh, start tu you dapat offer masuk. Masa tu saya masih tak masuk lagi. Oh. Cuma pergi sana training, sparring dulu, dia tengok saya main performance dulu lah. After dia rasa okey. So saya masa tu masuk. Tapi sana. Hong, iyalah kalau nak you masuk tu masa tu you terus training double tau. Training double. Umur tu 18 tak waktu tu? 16. 16 masuk. Training terus double. So you kena start dari basic lah. Saya memang suka main double. Memang suka main double. Single pun. Tu penat lah kan. Tapi sekarang ni single punya press money lagi tinggi. Itu kita salah pilih lah kan. Tapi main double memang minat lah. You pun tahu kan. Main double tu memang speed dia laju. Speed laju. Then otak kena cepat kan. So steam lah, steam. Syok. Itu speed lah, sangat syok lah. So okey lah. Lepas tu waktu umur 16 tu dia dah tawar you main World Junior. Masa tu saya main Asian Junior dulu. Asian Junior dulu. Asian Junior kalah kat quarter final kat Korea. After that sedih juga tau. Balik kita kerja keras tu. Kerja keras lepas tu pergi World Junior tu final saya menang Leong Dia. Waktu tu you partner sama Hun Tian Hao. Masa tu umur berapa? Umur 17. 17 tahun. Dekat mana, Ong? Dekat Kanada. Lepas tu kan. You lepas partner sama Hun Tian Hao. Tiba-tiba masa tu kan saya kecil-kecil kan. Saya tengok Cooking Cat partner Chan Chong Meng. Saya pergi Melaka tengok Cooking Cat main dengan partner Chan Chong Meng. Saya minat sangat. Tiba-tiba waktu tu tengok ada All England, you partner sama Cooking Cat. You partner Cooking Cat tiba-tiba terus menang. Ya, waktu tu you umur 19 tahun lah? 19. First saya partner Cooking Cat tu Japan Open. Oh, Japan Open. Dah try lah. Dah try. Lepas tu saya dah masuk final lah. Apa feeling waktu tu? Siapa yang suruh you partner dengan Cooking Cat? Coach Pak Cheng Chang juga ke apa? Tak, bukan. Itu masa Coach Yakin Hock dengan Koreksi lah. Tapi actually dia orang plan masa saya umur 22-23 baru saya partner dengan Cooking Cat. Tapi masa tu itu apa Chan Chong Meng punya dia punya bapak pass away. So dia stop kan that time? Ada stop satu tournament, dua tournament macam tu lah. So saya try lah partner dengan apa feeling waktu tu? Cooking Cat waktu tu sudah ada title lah. Sudah ada nama and senior you lah. So you partner sama dia, you tak kancong meh? Wih, kancong lah masa tu. Kancong lah. Lepas tu sangat pressure lah, then tak boleh buat apa lah. Kena marah tak? Memang kena marah lah. Masa tu dulu saya training pun tak keras mah. Saya training malas juga mah kan. Sebab tak nampak direction masa tu. Tak nampak direction. You pun sama lah kan. Muda. So bila dapat partner dia tu, saya rasa ada satu chance yang sangat besar lah untuk menjadi juara. So masa tu pergi main Japan Open lah. Japan Open, menang banyak top player juga. So final tu kita kalah Tony Kurniawan dengan Chandra Wijaya. Itu first tournament lah. First tournament sudah masuk final. So maybe coaches dengan BM pun nampak kita macam ada future lah. So next year sudah ada All England, ada Asian Games semua kan. 18 tu kita pun dah kira okey lah. Saya pandang dengan Hun Tian Hao tu kita macam top 15 punya player, kita boleh fight sikit lah. Maybe sometime kita lawan dia orang main berapa set macam tu. So waktu tu you umur 19 tahun masuk All England. The next year after Japan Open lah. All England tu kan. So waktu tu you final sama Chayu dengan Fu Haifeng. Masa tu you tahu tak
yang masa tu Malaysia dah 25 tahun dah. Ah, 25 tahun tak dapat All England. Waktu tu nak main final tu, you tahu tak? Saya tak tahu. You tak tahu? You memang tak suka ambil tahu lah itu benda? Itu masa tu bukan tak suka ambil tahu. Kita macam you cakap loh, kita fikir saja. Tapi kita rasa kita kecil dalam sebab kita masih junior. Walaupun kita ada fikiran nak menjadi juara, tapi kita rasa kita punya training memang tak cukup lah. Tak ada standard untuk menjadi champion lah. So tak fikir banyak lah. Macam Asian Games tu 2006 pun tak fikir. Masa tu 36 tahun. Dah menang tu baru tahu, wah 36 tahun tak ada orang menang. Ha, macam tu. Sampai sekarang tak orang menang, dah 50 lebih tahun lah. Ha, kalau kita tak menang lah. Kalau kita tak menang. Memang tak fikir banyak lah. So waktu tu Hong, you lepas All England Champion tu, masa tu kan, masa tu memang tak ada social media sangat. And you punya populariti naik lah. Paper semua keluar, TV. Masa tu balik Cooking Cat pun botak kepala. Sampai saya pun botak rambut. Tengok dia botak, kita lama pun botak. Sama macam Cooking Cat kan. So waktu tu you umur 19 tahun, macam mana you handle itu? I mean, adapt dengan itu maybe pressure and maybe you punya populariti waktu tu yang you tiba-tiba rasa macam, eh, orang semua kenal you tiba-tiba. Memang tak boleh handle lah. Memang tak sangka juga. So susah tak Hong? Susah tak sebenarnya? I mean macam sekarang kan Aaron Chia Sohui dapat world champ, lepas tu orang semua tertumpu dekat itu dia. Memang target kita. Tapi masa kita tak famous, kita nak famous. Masa kita famous, kita tak mahu famous. Betul tak? I rasa lah, kalau bila famous tu kadang-kadang you pergi makan, pergi minum kan, teh tarik pun orang boleh tangkap gambar tak? Kadang-kadang kita tengah bincang apa kan, macam disturb sikit lah kan. Tapi sekarang ni dah okey lah saya, sebab kenapa sekarang ni saya dah berhenti main. So dulu tak tahu handle. Masa tak ada social media, macam ada reporter datang, ada orang nak tangkap gambar tu, kita macam kita tengah sembang ni kan, jangan disturb lah kan. Tapi sekarang ni saya rasa thank you lah, appreciate lah, sebab sekarang ni macam umur saya macam tu kan, dah tak main tu masih ada orang nak bergambar dengan saya tu. Patutlah kalau dulu kan kita kena buat macam tu. Bila kita dah famous, kita orang minta gambar kan, kita kena layan, sebab orang orang minat you, orang minat kita kan, kita mesti bagi orang chance untuk gambar kan. Yelah, tapi mungkin zaman tu pun you player, you tak fikir. Memang tak fikir. You tak mau famous mah. Memang tak fikir. Untuk mau menang mah. Untuk mau menang. Memang tak fikir banyak. Lepas All England, tiba-tiba lepas tu you punya performance memang maintain sana. Saya rasa waktu tu, ialah Coach Rexy yang handle. And then dekat situ ada you punya pair, Zakri, Fairuz punya pair. And waktu tu memang, you orang punya persaingan tu bagus lah dekat dalam tu. Kan? Waktu macam mana you keep tahan itu pressure, kan? You sudah macam ada title All England, and then lepas tu you dapat Asian Game title juga. Dua Asian Game tak silap you? Satu champion, satu runner up. Satu champion, satu runner up. Boleh tak you bagi share sikit apa yang you rasa waktu tu? Maksudnya bebanan tu as a first pair lah. Masa tu memang tak fikir banyak lah. Umur 19, 20, 21 tu memang tak fikir banyak. Lepas tu, masa tu saya belum menjadi world number one kan. So bila saya kerja orang tu, pressure memang kurang. Macam kita kerja anjing, kita tak pressure kan. Tapi anjing kerja kita memang pressure. Betul tak? So betul. Bila kita dah sampai top tu, kalau sekarang you tanya saya rasa tak cukup lah, tak cukup bagus, tak cukup baik lah, boleh buat lagi baik. So masa tu maybe kita macam ada, bagi saya lah, macam ada disiplin problem sikit lah. Tak tahu handle kan masa muda kan. So pressure memang ada lah, pressure memang ada. Itu saya rasa benda yang sebenarnya saya rasa yang sudah top lah. Dia akan datang hujan, saya rasa hujan. Hujan. Kalau you tak boleh handle, you lose lah. So benda tu macam mungkin sudah famous, duit ada sikit. Mungkin perempuan ke, benda-benda macam tu. Kalau you tak boleh adapt, you tak boleh handle, you mungkin effect you punya training. Hong. So benda tu sebenarnya itu yang susah sebenarnya. Itu yang susah. Macam sekarang, walaupun saya buat kesilapan ini, tapi bila saya ada jumpa junior kan, macam Aaron Chia, Sohui kan, saya cakap sekarang ni sangat tinggi lah untuk menjadi champion world number one, Olympic champion, sekarang world champion pun dah dapat. So kena keep disiplin dan train hard lah. Bagi saya tu nak jadi champion tu kan, disiplin tu paling penting. Kalau talent tu ah, kalau talent ada, disiplin tak ada, kalau you lawan dengan disiplin player kan, you memang kalah.
To the end lah, to the end memang kalah. Disiplin ni, disiplin ni maksudnya training. Training, and then macam you cakap lah, minum lah, perempuan lah, life control semua kan, tidur awal semua. Ini bukan senang nak control. Bukan senang, betul-betul, so, bukan senang. Saya sudah buat kesilapan mah. So sekarang ni bila saya jumpa junior tu, saya memang you selalu cakap ni. Lah. Cakap ni saja. Betul. Sebab you tahu kan Malaysia punya player semua hebat. Betul. Semua hebat mah. You pun hebat mah. Betul. So saya memang hebat. You memang hebat kan, tapi disiplin tu. Disiplin tu sangat penting. Itu memang antara perkara yang sebenarnya banyak melanda kita punya atlet sebelum-sebelum ni jugaklah. Yes, yes, kan yes. Yang bagi efek. Kadang-kadang mungkin sebab populariti tu yang buat dia susah nak bawa benda tu lah kan. Time Olympic 2008. Waktu tu you umur I think 23. 23. So masa tu you memang dah jadi sandaran untuk bawa first gold medal lah. Sebab apa? Tak ada siapa pun boleh beat you that time, saya rasa lah. I mean you tengah top. And then you tak pernah kalah. I mean berapa meet you dengan Marcus Kido dengan Andrew Stewart? 6-7 kali ya. 6-7 kali, tapi you tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Tak pernah kalah. So you jumpa dia dekat situ quarter. Quarter. Sukuk akhir. So masa tu you kalah. Kenapa you share sikit lah macam mana you boleh kalah that time? Yang makna you tak pernah kalah dia pun sebelum tu. Olympic tu memang bukan senang lah nak menang lah bagi saya. Sebab masa tu muda lagi, and then saya tak tahu handle. Saya tak tahu handle itu pressure, itu situation. And then masa tu pun dah menjadi one number one kan. Then bila macam ada psychology my teacher, so kita pergi psychology class kan. Ada. Dulu selalu pergi tak mau kan. Tapi bagi saya tu psychology memang penting lah untuk badminton. Penting lah. So masa tu tak tahu handle pressure, and then masa tu training sangat kuat. So kalau you tahu lah, kalau lawan Indonesia punya player, kalau kita nak fikir nak matikan dia orang cepat, kita lagi susah. Kita lagi susah. So masa tu I ada tengok balik, masa tu I main game plan memang sudah salah. Memang sudah salah. Sebab sebelum tu I main tahan-tahan kat belakang tu. Walaupun saya in position tu, saya pun main tahan-tahan. Then masa tu Olympic kan, kita training sudah fit mah. So tak fikir lah. Dia ada bola tinggi je, hantam. Padahalnya dia orang main defense bagus, dia orang pakai tangan main kan. So kita kena elak macam tu lah. Menjadi kalah macam tu. So masa tu you kalah waktu tu, macam mana you dengan aku waktu tu? Down ke ataupun you orang okay je? You setiap game kalau dengan aku, kalau lepas game kalah, you orang biasa akan rumus balik ke ataupun you orang akan macam adalah ada saling seorang mesti ada fikiran sendiri kan. Kadang-kadang ada gaduh sikit lah, tapi kalau fikir balik tu kita memang nak menang itu game saja. So bagi saya tu okeylah. Hong, apa yang saya paling suka lah dengan dulu senior punya team lah kan. Dia orang ni kalau macam training ke boleh tournament ke dalam court tu, walaupun dalam critical point lah, masih lagi boleh berbincang tau. Mesti kena bincang. Ya, sebab apa? Kadang-kadang macam saya dah dulu kan, player kan. Saya main bila dengan dalam pressure ke apa, kita nak cakap apa-apa dengan partner pun kita sudah tak ada idea sebenarnya. Kena cakap. Sekarang ni kalau main double tu kena cakap. Kalau tak cakap tu kita tak boleh saling faham. Siapa you punya paling tough opponent that time? Paling tough. Kalau paling tough tu bagi saya Korea, Korea dengan China. Leong Dae Jung Jae Sung. Leong Dae Jung Jae Sung, Fu Haifeng, Fu Haifeng Chayun, and then Bo Morganson, then Marcus Kido, Andrew Stewart. Lagi banyak lah. Kalau sebab Korea punya first pair, second pair, third pair, semua kita kalah. Kita memang tak suka lawan Korea. Tak tahu kenapa. You pun tak suka lawan Korea. Kita selalu kalah Korea. Kalau lawan Denmark, Indonesia lagi okay sikit lah. Saya main strong point kan, attack. So bila dia orang punya strong point kan defense. So bila saya punya strong point, saya tak dapat point daripada attacking tu, saya memang blank lah. Hong, saya mau tanya Hong. You dengan you pernah training sama Coach Rexy lah. Saya tak pernah ada pengalaman lah training sama Coach Rexy. And waktu Coach Rexy masuk jaga you orang, you orang ada result. Sampai sekarang Coach Rexy masuk balik, tiba-tiba ada result lagi. World champ dapat satu. So apa sebenarnya yang you rasa as a player yang sebenarnya Coach Rexy ni ada beza sikit dengan coach lain? Bagi saya tu apa yang dia ada beza dengan coach lain tu,
dia pernah menjadi champion. Okay. Perjalanan tu dia faham. So dia punya training program and then dia punya mentality ngam lah. Dia macam ngam Malaysian player sebab Malaysian player banyak talent. Kalau bagi saya tu, kalau macam you kan, you bagi dia training pun lah, saya pun mesti ada chance. Sebab kita Malaysian player lah, tak tahulah. Ada setengah lah, setengah tu ada talent. Tapi kadang-kadang malas. Betul. Bila dia push you fitness and push you apa speed, power semua kan. Bila tu dah naik tu, you kalau percaya tu, you kan, you follow dia macam ni kan, you mesti dapat nampak result yang lain. Tapi apa yang saya tengok, ada satu lagi lah, kalau macam coach reaksi kan, daripada zaman you main. Kalau you dapat point ke apa, dia sampai dekat belakang pun diri ketepuk. Sebab dia memang supportive lah. Dia tak cakap banyak pasal tactical banyak lah. Cuma macam in any situation tu, keep positive lah. Mentality tu keep positive lah. Dia macam kita tengok world champion tu, dia pegang weight punya kepala lah. Macam tu kan. Kadang-kadang dia ada kancang yang pak-pak macam tu kan. Bagi bangun sikit. So sebenarnya benda tu saya rasa sentuhan lah. Yang bila player dengan bila coach buat macam tu dekat kita, kita rasa macam beza lah itu feeling. I think kalau coach dengan player tu, tak kira you punya coach siapa pun lah, First thing lah, you kena percaya punya coach dulu. Kena percaya? Kena percaya dulu. Sebab every coach kan, dia mesti ada dia punya strong point. So kalau you percaya dia, you follow dia kan, dia punya training program, mesti satu hari you mesti dapat result yang you mesti nampak, result yang you nak mesti nampak. Lepas tu ada satu time you tengah top and then of course lah, kita life ni mesti ada turun naik punya lah kan. So ada zaman you dengan aku pun zaman kejatuhan lah, saya cakap. Masa tu you tak ada result. Kalau dulu kita tak ada media sosial tau, memang kutuk-kutuk. Dulu ada juga, ada juga. Masa tu ada juga. Ada juga sikit-sikit. Ada. Tapi dulu saya tengok lebih real pada orang dekat stadium terus cakap dekat you macam tu. Ada. Faham tak? Itu you baliklah main macam tu apa semua tau. Oh dulu punya fan lagi. Lagi macam tu kan. So macam mana you nak handle? Sebab ada satu case dulu masa saya tengok Thomas Cup, Fairuz Yuzwan Tazari. Kalau kita tengok balik, dia pernah sampai lari naik pergi penonton punya stage, tempat duduk kan. Dia nak gaduh kan. Sebab apa? Benda tu you tak boleh accept lah kan. Kadang-kadang you sudah training penat apa semua, and then you tak perform, ada masalah lain ke, tiba-tiba you kena attack, you kena maki dekat court ke apa ke, kadang-kadang you tak boleh tahan. Macam mana you handle benda tu waktu tu? Actually kalau orang kat belakang juri kita memang tak dengar lah, nampak komen-komen susah kan, negatif tu memang sedih lah, memang sedih. Tapi kalau you sedih, you pergi lawan, no point lah lawan. We take it as a positive lah. Macam saya selalu cakap kan, sekarang kalau bila kita dah kalah tu, kita kena accept. Kita kalah, maksudnya kita tak cukup power, tak cukup strong. So kita kena train hard lagi lah kan. Kita kena train hard, tunjukkan result yang paling bagus tu bagi supporter kita. So okey lah macam tu. So lepas tu you sama Cooking Cat, waktu tu ada satu time you waktu tu Zakri dengan Fairuz keluar dulu BAM, main sama KLRC. And then lama-lama waktu tu you masih dekat dalam lama lagi, and then tiba-tiba you decide, you guys decide untuk keluar juga kan, pergi sama Sri Mutiara punya club ke apa, saya tak tahu. Sri Mutiara. So apa yang buat you decide? You rasa menyesal ke ataupun you rasa itu adalah keputusan yang terbaik waktu itu? I rasa tak ada baik dan bukan teruk sangatlah. Sebab kalau saya selalu, kalau saya tak keluarkan BM, saya sampai umur, example lah, sampai umur 5 tu, 35, kalau saya tak menjadi champion tu, saya keluar ke BM, saya apa pun tak tahu. Tapi masa tu saya umur 8, saya keluar kan. So saya pergi luar, dan saya banyak kenal orang, banyak belajar semua sendiri kan. Betul. So sekarang ni dah belajar banyak barang lah. Bukan cakap tak baik lah, ada pro and cons. So sebab apa, bila kita dekat dalam tu, kita macam orang kata tu duduk katak bawah tempurung lah kalau Melayu panggil. You duduk dekat dalam tu je. You macam tak jumpa orang, kenal focus training, training and then makan, tidur. Tak. Then you pergi tournament semua, BM arrange. Tapi bila you jadi professional tu, you kena cari sponsor, you kena cari orang support. And then bila you pergi bincang tu, orang reject, you kena fikir macam mana orang boleh reject. Kita belajar lah masa tu, benda-benda banyak. So sampai sekarang tu kita macam ada sedikit experience, pengalaman lah. Saya tak cakap kalau stay kat BM tak bagus. Kalau stay kat BM tu,
kalau you kerja keras, then you macam boleh menjadi juara lagi, lagi bagus lah, betul, kan? Betul. Tapi masa tu saya pun dah start macam itu hati sudah goyang mah, hati sudah goyang mah, hati sudah goyang. Mesti masa tu dah ada junior-junior sudah naik kan, so kita rasa okay lah, decide keluar. So lepas tu you dekat luar dengan Cooking Cat, saya rasa ada juga performance yang okay, ada sometimes tak okay, tak consistent jugalah that time kan. So at last Cooking Cat decide untuk retire. Kan waktu tu umur dia berapa? I think 30. So 30 lah. So that time Cooking Cat retired, and then lepas tu yorang main World Champ ke last, tak silap saya. World Champ. And then yorang kalah kan last. Lepas tu ada satu interview sama Cooking Cat. Dia cakap, Cooking Cat cakap dia kata kalau dia boleh ulang balik masa, dia dia nak ubah kan. Sebab apa, dia rasa macam dia terlalu ambil tahu isu-isu dalaman. Dia terlalu macam fikir sangat benda-benda macam tu yang buat dia sebenarnya sepatutnya dia fokus saja untuk main. Actually kalau fokus untuk main tu, saya rasa kita dua boleh dapat result yang lebih bagus. Saya tak tahulah. And rasa umur sudah 38 boleh lagi final world champ. You pernah partner dengan dia lah. Kan dia pun one of my saya punya idol juga. So you rasa apa yang boleh buat dia sampai macam tu? Saya rasa bukan senang loh. Lagi-lagi sudah ada family, sudah ada anak. Macam mana nak? That's why saya cakap, saya selalu cakap kan, champion tu ada satu saja, satu saja. So, kadang-kadang you nampak kalau champion tu dia selalu champion. Itu real champion. Itu kalau real champion setahun sekali kan, setahun apa? Dua kali, dua tahun sekali macam tu kan. Dia champion juga, tapi yang real champion tu dia selalu champion, maintain. Dia mesti ada disiplin, train hard, and then control everything dia semua. So you okay. you boleh cakap yang Andra Sewan is the real champion lah? Dia memang real champion. Real champion. Dia memang disiplin, and then training, commitment semua, dia bagi all out lah semua. Tak semua orang boleh buat mah. Betul. That's why saya selalu cakap, champion tu ada satu saja. Kalau senang buat lah, semua orang sudah menjadi champion. Champion tu satu saja. Champion tu satu. Satu je. Tu dia lah. Satu, yes. Kan? Yes. So sebenarnya ya sport ni kalau kita cakap umur sudah berapa, 30 sudah tua kan. 30 pun sudah kita boleh anggap tua kan. 30 32 35 38, you bayang ah. Ada family, macam mana you nak bagi masa dengan training pagi petang. Lepas tu you nak pergi tournament 3 bulan 2 bulan 3 bulan, tinggalkan family. So kalau you tak ada mungkin support system yang kuat macam wife ke kan, untuk yang faham you apa semua, so pun bukan senang. So itu memang saya rasa dia masuk final untuk World Champ tu pun dah satu bonus lah. Hari tu you pergi World Champ kan, you tengok Aaron Chia Sowi, so dapat jadi World Champ. So apa sebenarnya dia punya kunci utama dia macam sampai dia boleh jadi champion lah, you rasa? I rasa dia orang prepare well, and then performance dia orang masa dekat Japan kan pun sangat bagus lah. And then I rasa dia feel something lah. Dia feel something macam saya tanya koreksi, dia kata Soyik tu kalau dekat masa sebelum World Champ tu, masa training tu dia tak banyak cakap lah. Biasa banyak cakap, tak banyak cakap lah, macam something sudah mau datang kan. I think dia orang pun tak sangka lah, tak sangka boleh menjadi champion. Tapi saya rasa bila dah masuk quarter final, semi final tu dia feeling sama. Kalau tournament kan you nak menang tu kan, you ada, macam ada feeling kan. Feeling dia datang, and then dia orang saling support lah. I think saling support lah. Sebab masa tu sebelum World Champ pun Commonwealth dia orang kalah dekat bagi England player kan. Kalah teruk juga. So I think dia orang berani lah, berani train hard, and then berani tunjukkan yang terbaik lah, terbaik lah. Berani ambil itu pressure lah, berani ambil itu pressure, and then tunjuk yang terbaik tu bagi, dekat World Champ. So finally dia orang sukses lah, menang. Hong, kalau tournament besar dengan tournament kecil, dan contoh tournament besar macam World Champ, benda tumpuan, satu orang semua tengok Olimpik ke, berbanding dengan tournament contoh macam Super 500 ke, Super 300 ke, so itu feeling pun beza orang lah. So apa beza sebenarnya you main dengan tournament yang individual dengan group ni? Actually ya, sekarang saya fikir balik lah, kalau kita main badminton, kita punya apa, kita punya journey ya, walaupun you rasa 10 tahun 15 tahun, tapi ya I think masa tu tak cukup appreciate lah. Macam kita
tak apalah, ini kalah mah, next tournament ada lagi, next tournament ada lagi. So biasa tu every tournament kita kena appreciate, kena buat, kena terbaik. Buat yang terbaik. Ada ada feel rasa macam itulah. So that's why you selalu ingatkan junior untuk sentiasa appreciate. Apa yang saya buat kesalahan tu saya bagi tahu junior sekarang. After that you pun lepas last saya rasa partner sama Andra Setiawan and then Syah Cungkang. Lepas tu you betul-betul decide untuk berhenti main. And then tiba-tiba you sudah aktif untuk buat you punya video ke apa semua. Sebab saya pernah tengok dalam satu perbualan Cooking Cat cakap Tamu Niong ni dulu kalau kamera datang dia lari kan, tapi sekarang dia boleh berani depan kamera cakap. So apa yang boleh buat you sampai rasa macam eh aku kena buat benda ni? Saya rasa saya bila start buat tu memang tak biasa lah, sebab you pun tahu kan saya tak suka cakap kan. So saya rasa no choice lah, bila saya try first video second video tu buka live, eh banyak orang cakap, banyak orang nonton lah. Saya sharing badminton knowledge kan, strategi semua dia banyak orang tengok lah. So saya ada motivate lah untuk buat lagi banyak video bagi penonton-penonton yang sebab dulu tak ada social media, then bila kita nak engage dengan fans kita tak jadi, tak jadi kan. Tapi sekarang ni memang ada chance untuk bercakap dengan fans kita. I rasa kita kena thank you lah Facebook, Instagram, TikTok kan, buat platform macam tu kan, boleh bagi kita dengan fans tu boleh bercakap. Boleh, boleh. So fans sekarang pun sangat happy kan bila boleh bercakap dengan apa pemain badminton kan. Okay Hong, so saya haraplah you dapat teruskan untuk orang kata bila you buat macam ni dapat dekatkan diri lagi kan. Sebenarnya kita buat macam ni pun sebenarnya untuk kasih orang lebih dekat and lebih faham tentang badminton. Lebih saya rasa untuk jadi peminat badminton kita dah boleh ke arah untuk kita lebih banyak mengkaji psikologi, kita boleh belajar part pressure, part macam mana. So kita jangan nak anggap atlet ni untuk every tournament untuk dia menang, betul lah. Sebab kadang-kadang ada part yang mungkin dia ada masalah peribadi kita tak tahu, kan, dia ada masalah keluarga kita pun tak tahu, yang dia tak share dengan orang. So ini antara saya rasa platform untuk kita buat macam ni untuk you orang peminat lebih faham tentang sukan, tentang dunia sebagai seorang atlet sebenarnya. Last but not least, you punya yang pertama saya nak minta you punya nasihat kepada pemain-pemain yang sedia ada sekarang ni. Sebab apa? You ni antara legenda dan idola kepada pemain-pemain lah kan. So you sebagai seorang senior, sebagai seorang yang dah pernah melalui jalan-jalan yang diorang jalan sekarang ni, so apa you punya pesanan untuk diorang? Tadi ada cakap kan, bila ada chance menjadi badminton player kena kerja keras, disiplin mesti kena ada. Okey, you jangan risau bila you nampak player-player lain ada talent and then dia bila junior dah menjadi champion, you jangan risau. You cuma fikirkan you punya target, saya nak jadi world number one. So you kerja keras, disiplin, okey. Don't let people disturb your future. Okey, you punya target jangan bagi dia disturb. You jalan terus je. Satu hari mesti boleh capai memang, okey. So saya rasa don't let people disturb your future is sesuai untuk semua orang lah sebenarnya. Kadang-kadang kita bekerja ke apa ke, kita terlalu fikir orang lain, kita bandingkan kita dengan orang lain, kita tak boleh fokus diri kita sendiri kan. So satu nasihat yang baik lah. So Hong, second untuk mungkin peminat-peminat badminton, peminat-peminat you, fans you sendiri yang selama ni saya rasa yang support you, yang terus bagi motivation dekat you untuk buat apa yang you buat sekarang. Saya rasa sangat thank you lah, terima kasih fan-fan saya. Apa yang saya buat pun dia orang support, okey. Saya buat kelakar tu cuma nak buat bagi you orang happy saja, okey. Kalau biasa saya orang serius tau. Hong ni memang serius tau. Dulu saya tak pernah dapat peluang training dengan Tamu Niong lah, tapi abang saya Iskandar Amza pernah lah training dengan Hong ni, then dia orang pun tahu. Saya pun pernah tengok sendiri lah. Masa tu saya junior, saya masa tu kat SSBJ, tengok Tamu Niong training, wah, serius kan. Bila training tu and bila dia habis training, dia lain. So bila part training, lain. Itu yang beza dia dengan player-player lain waktu tu lah. So Tamu Niong, okay, thank you very much. So okay, you support saya untuk program Sit Next To Me saya. So saya wish you good luck and all the best. Teruskan buat konten-konten yang boleh mendekatkan lagi fans kepada badminton lah. Okay, baik. So banyak yang saya belajar hari ni. So saya rasa macam terlalu bangga dapat temu bual dengan bekas idola saya jugalah. So jangan lupa untuk like, subscribe video ataupun YouTube channel saya. Stay tune untuk video seterusnya.